Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Rektor UIN Semarang, yang terhormat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang dan Panitia Lembaga IFSH UIN Wali Songo Semarang, yang terhormat Dewan Juri FSH UIN Wali Songo Semarang dan seluruh peserta lomba yang berbahagia, izinkan saya untuk menyampaikan pidato yang berjudul Pentingnya Moderasi Beragama. Moderasi beragama merupakan jalan tengah pemahaman dan pengalaman antara tatoruf tasyadud dan tatoruf tasahul. Tatoruf tasyadud berarti ekstrim keras radikal, sedangkan tatoruf tasahul berarti ekstrim meremehkan. Antara ifrat atau terlalu berlebihan dan antara tafrit atau terlalu berkekurangan. Secara umum, moderasi beragama ini dipakai dalam konteks akidah, syariat, akhlak tasawuf. Dalam konteks kebangsaan, moderasi beragama terkait konsensus ideologi Pancasila yang bebas melaksanakan ajaran agama masing-masing dalam kehidupan berbangsa yang pluralistik. Dewan juri yang saya hormati, di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi ini, nalar memainkan peranan penting dalam kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan bersama. Moderasi beragama memerlukan penalaran untuk dapat diwujudkan tanpa harus terjebak pada ekstremisme. Hal ini terbukti dari semakin banyaknya wawasan keilmuan yang dimiliki seseorang, semakin berakhlak, semakin beradab pula orang tersebut. Zaman sekarang, dengan alam demokrasi, semua orang seakan bebas berbicara di ruang publik atau public space, seakan orang bebas men-share atau public share, sehingga terjadi perang informasi yang berwujud pada opini publik atau public opinion, bahkan posters. Seringkali, manusia dibenci karena faktor etnis, agama, gender, dan lain-lain. Yang sering dilupakan bahwa sisi seseorang sebagai manusia yang seyogianya saling menghormati sering dilupakan. Terdinding oleh faktor etnis, agama, gender, dan lain-lain. Padahal dalam ajaran Islam, manusia merupakan sesuatu yang sangat dimuliakan. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّا خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami telah angkut mereka di darat dan di laut, dan kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami telah lebihkan derajat mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Secara bersamaan,
Tentu, kita tidak bisa mentolerir kasus LGBT atas dasar HAM, karena bisa merendahkan derajat manusia. Berbagai perilaku menyimpang layak dijauhi dengan berbagai pendekatan, sehingga seseorang bisa kembali menjadi manusia yang dimuliakan dan bisa jadi menyelamatkan manusia yang lain dari ketularan perilaku menyimpang tadi. Jadi, dalam moderasi beragama terkait globalisasi ini, kita bisa menerima yang sesuai dengan ajaran agama dan budaya bangsa, serta sistem nilai yang tidak sesuai dengan agama dan budaya bangsa. Karena pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial. Suka hidup bersama, suka bekerja sama dalam keberagaman, karena pada dasarnya manusia bersaudara. Cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.